An-nikah sunnati. Nikah itu sunnahku kata Nabi. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, falaisa minni. Maka dia bukan termasuk golonganku. Maka barang siapa yang tidak melaksanakan nikah selama hidupnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bukan golongannya. Namun, pernikahan juga harus didasarkan pada agama, ibadah, dan menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan bukan didasarkan pada nafsu belaka atau didasarkan tujuan lain yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Pernikahan harus atas dasar suka sama suka, saling cinta. Bukan dasar paksaan dan bersandar pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dalam menjalani kehidupan bahtera rumah tangga, bagaikan orang mengarungi samudra luas dan penuh dengan gelombang. Pada siang malam, panas dan hujan bahkan badai, dan gelombang harus dilalui. Mungkin saja cuaca tidak bersahabat yang tidak pernah kita prediksi, yang bisa saja datang secara tiba-tiba. Kita harus selalu siap untuk menghadapi dan selalu mengantisipasi setiap perubahan. Maka, apabila seseorang dalam menjalankan rumah tangga tidak memiliki dasar, pedoman, mesti akan terombang-ambing dalam perjalanan rumah tangganya. Dalam berumah tangga, kita akan melalui perjalanan panjang dan sangat melelahkan dengan tujuan untuk mencapai pantai kebahagiaan. Tentunya yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, bagaimana cara mencapai pantai kebahagiaan itu? Terus simak dan tonton sampai selesai video pembelajaran berikut ini. Poin A. Prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. 1. Pengertian pernikahan. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak kewajiban masing-masing. Dua, tujuan pernikahan. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia, bukan hanya atas dasar nafsu semata untuk membina keluarga yang samawa, di antaranya sebagai berikut. A. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tungkahul mar'atul arba wanita dinikahi karena empat perkara: lima liha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya, Walidiniha diniha." dan karena agamanya. Fadfar bidatid din. Maka pilihlah wanita yang taat beragama. Taribat yadak. Niscaya engkau beruntung. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dalam hal memilih jodoh ada empat hal mengapa wanita dinikahi. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena keturunannya, yang ketiga, karena kecantikannya, dan yang keempat, karena agamanya. Tetapi, jika engkau menikahi dia karena hartanya, harta akan binasa. Jika engkau menikahi dia karena keturunannya, bangsawan, bangsa hidup di awan, misalnya, belum tentu terfasilitasi atau terjamin kehidupannya. Jika engkau menikahi dia karena kecantikannya, hari berganti musim berubah. Wajah pun ikut berubah, dan cantik itu suatu saat akan sirna. Tapi jika engkau menikahi dia, engkau pandang karena agamanya, maka sungguh engkau akan bahagia, dunia, dan akhiratnya, dan dialah yang akan menolongmu dari panasnya api neraka. Idealnya, solehah, cantik, kaya, dan keturunan baik, atau kalau lelaki soleh, ganteng, kaya, dan keturunan baik. Tetapi, itu kan sangat langka, wahai peserta didikku. Karena itu, akhlaknya jugalah yang membuat semuanya indah. Subhanallah. Semoga Allah mudahkan kalian meraih pasangan berakhlak mulia yang membawa keberkahan Allah dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Tujuan pernikahan yang B yaitu untuk mendapatkan ketenangan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة Inna fi dhalika la ayatin liqawmi yatafakkarun Wa min ayatihi Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya An khalaqalakum min anfusikum azwaja Ialah dia menciptakan untukmu Istri-istri dari jenismu sendiri kuno ilaiha supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang inna fi sesungguhnya pada yang demikian itu la ayatin liqaumi yatafakkarun benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir dari Al-Qur'an, surat Ar-Rum ayat 21 di atas dimulai dengan kata "wa min ayatihi". Ini menandakan bahwa suami istri adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Dengan menyadari bahwa pasangannya adalah ayatnya Allah, maka tak akan ada lagi suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT tidak akan ada suami yang menelantarkan istrinya dan tidak ada lagi istri yang durhaka kepada suaminya. Adanya pernikahan juga sebagai litas kuno, yakni agar menjadi tenang. Lihat saja para jomblo, hidupnya tidak tenang. Kesana kemari mencari calon pasangan. Lihat orang yang sudah nikah, kehidupannya tenang. Kesana kemari sudah bersama pasangannya, di rumahnya tenang, di tempat manapun juga tenang. Selanjutnya adalah mawaddah warohmah, atau rasa kasih dan sayang, dan dengan itulah seorang pasangan akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian, tujuan pernikahan yang C yaitu untuk membentengi akhlak D untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala E untuk mendapatkan keturunan yang soleh F untuk menegakkan rumah tangga yang islami yang ketiga hukum pernikahan yang pertama wajib yaitu bagi orang yang telah mampu, baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak, untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah, maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah. Yang kedua, sunnah yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah. Namun, tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Yang ketiga, mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi. Juga mubah bagi yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya atau bersenang-senang tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari yang haram. 4. hukum haram yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan. Baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. 5. Makruh Yaitu bagi seseorang yang mampu menikah, tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya, atau menzalimi hak-hak istri, dan buruknya pergaulan yang dia memiliki dalam memenuhi hak-hak manusia. Atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Poin 4 tentang mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi. Dilihat dari kondisinya, mahram terbagi menjadi dua. Yang pertama mahram mu'abbad atau wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Seperti keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri bekas menantu perempuan dan bekas ibu tiri. Yang kedua, mahram ghairu mu'abbad. Adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara. Misalnya saudara sepersusuan kakak dan adiknya. Hal ini boleh dinikahi tetapi setelah yang satu statusnya sudah bercerai atau meninggal dunia. Poin yang kelima tentang rukun pernikahan. Jumhur ulama, sebagaimana juga madhab syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ada lima, seperti di bawah ini. Satu calon suami, dua calon istri, tiga wali, empat dua orang saksi, dan lima sigot atau ijab kabul. Poin enam. Tentang pernikahan yang tidak sah, di antara pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah sebagai berikut: yang pertama, pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama; yang kedua, pernikahan syi'war yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. yang ketiga pernikahan muhalil yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Yang keempat, pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahallul. Yang kelima, pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. Yang keenam, pernikahan tanpa wali. Yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. Yang ketujuh, pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab. Dan yang kedelapan, tentang pernikahan yang tidak sah, yaitu menikahi mahram Baik mahram abad atau gairu mu'abad. Peserta didik yang berbahagia untuk penjelasan materi selanjutnya, yaitu ada pada video part 2, yang linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi.